Seseorang yang telah melakukan dosa besar dan kemudian taubat sungguh-sungguh, apakah taubatnya diterima dan apakah tetap ada siksa kubur bagi orang yang sudah taubat nasuha? Tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada. Kata Nabi SAW, at-taubah tajubbu ma qablaha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dibersihkan maksudnya apa? Tidak ada lagi siksaannya. Tapi tetap tercatat di buku amal. Nanti kalau kita dihisab hari kiamat, kita akan lihat tuh, oh ini umur sekian pernah berzina, umur sekian pernah bohong. Lihat kan, ini loh. Tapi kamu umur sekian kamu taubat, ini dibersihkan, tidak jadi ada hukumannya. Tapi bukan berarti kita nggak lihat, semua diperlihatkan buat kita pada hari kiamat. Ulama.